Venus sering disebut sebagai kembaran bumi karena ukurannya hampir sama. Begitu juga komposisi planetnya. Kalau disebut sebagai kembaran bumi, terus kenapa ya manusia lebih memilih mendarat di planet Mars daripada di planet Venus? Kalau aku sih, milih mendarat di hati kamu aja, ya kan? Oh no! Kembali ke topik. Alasannya karena mendarat di planet Venus lebih berbahaya daripada mendarat di planet Mars. Sebuah gambaran dunia yang ekstrim disimak dalam berbagai fakta menarik mengenai planet Venus berikut ini. 1. Pendaratan yang berbahaya. Seluruh permukaan planet Venus secara permanen diselimuti oleh awan tebal yang terbuat dari sulfur dioksida yang beracun. Selain itu, ada angin dengan kecepatan sekitar 220 mil per jam membuat pendaratan akan sangat sulit dilakukan. 2. Temperatur yang mematikan. Temperatur di permukaan planet Venus sekitar 870 derajat Fahrenheit yang cukup panas sehingga bisa melelehkan timah. Waduh, suhunya macam timah panas yang biasa digunakan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan ya guys. Ngeri. 3. Tekanan yang ekstrim. Tekanan udara di permukaan Venus juga ekstrim, sekitar 90 kali lipat lebih tinggi dibandingkan bumi. Dengan kata lain, tekanan udara di Venus hampir sama dengan tekanan air di kedalaman 1 km bawah laut bumi. Kadang tekanan itu aja udah berat ya guys, apalagi ditambah tekanan yang lain, habis sudah. 4. Rotasi yang unik. Selain Uranus, Venus juga memiliki arah rotasi yang unik berbeda dari planet lainnya di tata surya. Di planet Venus, matahari akan nampak terbit di sebelah barat dan akan terbenam di sebelah timur. Wah, kalau di bumi matahari terbit dari sebelah barat, ngeri ya guys. 5. Planet Venus dikenal dengan sebutan bintang fajar dan bintang senja. Nama planet Venus diambil dari nama Dewi Cinta dan kecantikan dalam mitologi Romawi. Sesuai dengan namanya, Venus terlihat sangat cantik di langit karena merupakan objek paling terang setelah matahari dan bulan. Wah, walaupun terlihat cantik, namun ternyata planet ini sangat berbahaya ya untuk dikunjungi manusia. Jangan ketipu dengan kecantikannya loh ya. 5. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Pastikan untuk membagikan juga video ini pada teman-temanmu. Dengan men-share video ini, mereka tahu apa yang kamu ketahui hari ini. Subscribe channel jagad.id untuk mendapatkan kabar terbaru video apa saja yang kami publis. Dengan subscribe channel ini, berarti kamu juga memberikan dukungan supaya channel ini lebih berkembang dan secara tidak langsung ikut berpartisipasi berbagi informasi bermanfaat lainnya pada publik. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.